Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu rahayu lur. Nah, kita mau mengungkap misteri apa yang ada di makam Mbah Sidi yang berada di desa Penatar Sewu, kecamatan Tanggulangin ya lur ya, Sidoarjo. Letaknya berada di desa Penatar Sewu, RT 6, RW 2, termasuk masuk wilayah kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Nih, areanya gampang, bisa dijangkau dengan roda 2 ya. Dari jalan raya masuk ke tempat lokasi ya kira-kira 30 meter ya, roda 2 langsung bisa masuk di depan halaman makam Mbah Sidi ya. Ini sekitarnya ini area kolam ya, pertambahan. Ini tambak lur ya. Ini terkenal dengan ikan asap, ikan mujair asap. Nah, kalau mau punya hajat, ingin apa, borong ikan asap banyak di sini ya. Ibaratnya sini tempatnya atau pabrik ikan asap. Nah, paling banyak ikan mujair, ya ikan asap. Ini makam beliau ini ya, di balik pagar tembok ini. Ya, kita masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahli kubur. Ini kembang sundel. Kalau malam memang wangi. Bunganya warnanya putih. Ya mungkin ini sudah satu minggu ya lur ya. Hampir satu minggu bunganya. Mungkin sudah layu ya. Dikasih oleh masyarakat ini. Mbah Sayyid Ali atau Mbah Sidi. Nah, ini tulisannya. Masataku. Makam Mbah Sayyid Ali atau Mbah Sidi. Tempat apa ini? Al-Qur'an kecil, surat Yasin, ada di sebelah barat. Ada penerangan lampu satu ya di atas. Di dalam berkeramik warna hijau dengan atap triplek juga warna hijau. Bekas-bekas orang kasih pandan ya. Bukan bunga, tapi pandan kelihatannya. Dikasih ornamen batu-batu kayak kolam itu, batu putih lur ya. Saya ingin mengungkap
misteri apa yang ada di makam sini ya. Nah, ini. Nih. Kalau yang sebelah barat ini laki-laki. Ini Mbak Siti laki-laki ya. Ini yang sebelah barat. Kemudian untuk yang sebelah apa timur ini Mbak Siti perempuan. Nah, ini ya. Ini lur ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu lur ya. Ya, kali ini kita berada di makam Mbah Siti yang ada di Desa Penatar Sewu, tepatnya di RT 6 RW 2 ya, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Tempat areanya ini gampang dijangkau untuk kendaraan roda 4 ataupun roda 2 ya. Masuknya hanya 30 meter masuknya. Langsung ke area sini gampang. Nah, masyarakat sini banyak yang mengenal makam beliau di sini. Kemudian setelah saya telusuri misteri apa yang ada di sini, yaitu kalau menurut batin saya ini bukan makam, ini adalah petilasan ya. Ini petilasan. Kemudian ini petilasan ini bukan era-era baru. Ini era-era kalau saya lihat petilasan ini digunakan itu sudah era-era Singosari. Itu era Singosari, yaitu untuk para prajurit ritual atau lelaku lah di sini. Karena di sini mengandung tuah untuk keselamatan. Nah, di sini nih apa ini ada dijaga sosok ular, tapi ular biasa warnanya hijau lur ya. Ini tuanya di sini nih untuk keselamatan itu aja gitu. Di makam Mbah Siti ini ya. Halo, lebih jelasnya petilasan Mbah Siti ya. Kalau apa ini Mbah Sayyid kan ibaratnya masih era-era Islam kan, perwalian. Saya lihat di sini sudah digunakan pada era-era kerajaan Singosari, di Singosari, Kediri, Mojopahit, kemudian perwalian ya, itu berarti jauh sekali di atasnya ya. Gitu. Jadi di sini ini dulu tempat untuk tirakat untuk misalnya kayak prajurit, kayak penjaga keamanan. Nah, ini tempat apa ini lelakunya di sini ya. Jadi karoma, kekuatan energi lain-lain tidak ada, hanya untuk keselamatan. Lur ya. Jadi menurut batin saya ini era-era zaman Kediri, zaman Singosari. Nah, zaman-zaman Hindu atau Buddha ya. Siwa apa Hindu Siwa kan itu yang ada di sini. Jadi itu aja sekilas saya mengungkap misteri yang ada di makam Mbah Siti di Desa Penatar Sewu, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo lur ya. Bila ada perbedaan wajar, bila ada perkataan yang tidak sesuai saya mau minta maaf. Ya. Jadi punden makam yang paling terkenal di Tanggulangin sebelah timur ya Mbah Siti ini. Ya. Di lain-lainnya kurang ada loh ya, seperti di Banjar Asri, Kedung Banteng itu belum saya ketahui ya. Jadi Mbah Siti, Mbah Siti ya. Di Tanggulangin paling banyak itu wong lek ngarani ku kulone jalan raya. Di wilayah Rubang sana, Randegan, Wates, Kedensari ya, itu banyak ya di sana ya. Itu ya.
Bro ya. Bila ada perkataan saya meminta maaf, nah, sesuai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.